Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar para pecinta lagu lawas dan para pecinta konten serba jadul? Saya kembali hadir untuk para pecinta lagu lawas dan para pecinta konten serba jadul yang suka banget dengan lagu-lagu Elvy Sukaesih. Sebelum menuai kesuksesan dalam menjadi penyanyi legendaris seperti saat ini, ternyata penyanyi dangdut Elvy Sukaesih punya banyak cerita di balik itu semua. Perjalanan hidup pelantun gula-gula tersebut tidak selalu mulus. Banyak lika-liku yang Elvy lalui selama merintis perjalanan karir bermusik tersebut. Nah, kira-kira seperti apa kisahnya? Elvy Sukaesih mengungkapkan bahwa awalnya ia tidak ingin menjadi penyanyi dangdut. Saya bercita-cita ingin jadi pramugari. Saya kepengen jadi pramugari, dokter atau pemain film. Tetapi ternyata Allah percayakan saya di dunia tarik suara dan alhamdulillah, kata Elvy Sukaesih, sampai saat ini masih tetap eksis. Nggak terbayang sama sekali akan bisa menjadi seorang Elvy Sukaesih, menjadi ratu dangdut atau apa. Dan alhamdulillah sekarang sudah yang dibilang empu-empu dangdut yang tetap berkarir sepanjang masa ini, sambungnya. Awal berkarir di dunia tarik suara, ia tidak bernyanyi dengan genre musik dangdut, namun menyanyikan lagu-lagu daerah sampai keroncong. Tetapi jangan lupa, saya dulu waktu nyanyi pertama itu lagunya nggak khusus dangdut loh. Lagunya macam-macam, pokoknya banyak lagu-lagu daerah yang saya bawakan. Tapi memang mungkin nasib berkata lain, saya memang ditakdirkan untuk menjadi seorang penyanyi dangdut. Dan alhamdulillah sampai saat ini saya masih tekuni. Oke, baik para pecinta lagu lawas, ini adalah salah satu lagu Elvy Sukaesih yang betul-betul asik, syahdu, dan menggetarkan hati buat para yang mendengarnya. Kita simak lagunya. Jangan diragukan pernyataanku ini, baik dengarkanlah agar engkau mengerti. Coba-coba renungkan sejenak, kau pikirkan. Kalau meragukan, semoga dimengerti pernyataan ini. Good.
kecilmu, berilah harapan di dalam jawabanmu. Kisah bahasa perpisahan kita tak guna dendamkan atau dikenangkan. Kisah bahasa perpisahan kita tak guna dendamkan atau dikenangkan. Jiwa senantiasa berilah harapan di dalam jawabanmu. Kisah bahasa perpisahan kita tak guna dendamkan atau dikenangkan. Berilah harapan.